Sebut saja lagu di persimpangan dilema. Pastinya kita sudah terbayang-bayang suara lunak penyanyi Nora Arifin. Lagu yang pernah melakar nama Nora pada 1994. Sudah lebih 2 dekad lagu ini masih lagi dimainkan di corong-corong radio. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Dalam pada itu, baru-baru ini tular satu video di mana penyanyi wanita itu berdepan insiden kecil ketika membuat persembahan tampil menawan mengenakan busana berwarna merah hati. Nora dilihat mendendangkan lagu popular itu dengan penuh perasaan secara live. Walaupun sudah berumur 47 tahun, namun suaranya tetap padu seperti masih muda. Akan tetapi berlaku insiden apabila Nora terjatuh tersungkur saat sedang menuju naik ke pentas. Situasi berkenaan membuat beberapa individu bergegas untuk membantu Nora bangun semula. Tidak panik, Nora kelihatan profesional dan meminta maaf setelah mendapati kainnya tersangkut di anak tangga. Rata-rata netizen terkejut dengan kejadian berkenaan, namun mereka tetap memuji suara Nora yang begitu merdu. Menerusi Instagram Nora pula, dia berkata pertama kali dalam hidupnya setelah 25 tahun menyanyi, terjatuh, terseluh dan sakit, tapi tetap kena senyum. Sebenarnya penyanyi terjatuh ketika sedang menyanyi di atas pentas bukanlah sesuatu yang baru, kerana ada juga artis lain yang sebelum ini mengalami nasib yang sama. Apa-apapun, Nora sangat profesional.